Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Hai pecinta ikan Indonesia, kembali bersama Bobby San, YouTuber paling keren Senusantara. Udah gak apa-apa YouTuber paling keren Senusantara, enggak. Keren apa sih? Enggak, udah begitu aja. Ya di channel Bobby San bersama Ko Akwet ya. Gua ke rumahnya Ko Akwet. Ini rumah di Jatinegara ya. Rumah orang kaya sultan yang udah zaman dulu ya kan. Disneyland ya. Ketemu satu benda ini ya. Ini tank. Tank dari tahun 90-an. Ya kok ya. Import mana ini? Ini kalau enggak salah Denmark. Denmark. Dulu kenapa Aqua bisa beli stabil. Ini buat piara ikan apa? Dulu ya kan sama si Ko Kikim tahu. Enggak tahu. Kikim dulu Bonapet Shop. Gua belum lahir. Belum lahir ya makanya. Tahun 90-an belum lahir. Zakaria tahu. Sakeng. Zakaria. Nah ini yang masukin Zakaria. Zakaria. Zakaria di Pasar Baru. Itu Pet Shop di pintu besi. Ya. Ya Pet Shop tua ya. Ya terlama dah itu. Dia. Ya. Dulu ingat gak beli berapa duit ini? Kurang lebih... Seingat saya ya. 28 ada ya? 28-an deh kayaknya. Tahun 90-an? Ya. Udah Krismon belum? Lupa Bob. Udah lama banget kok gitu. Jadi sekitar 28 juta. Kalau ngomong tadi katanya bini lo, ini beli sebelum anak lu lahir. Iya, tahun berapa lupa. Anak lu lahir tahun 98. Anaknya lahir tahun 98, berarti ini dari tahun 95, berarti belum Krismon. Belum, masih gua masih di Gajah Mada. Nah, waktu itu masih buka pet shop masih. Nah, harga 28 juta enggak salah. Enggak salah, tapi lupa, makanya lupa gue. Gua rasa mungkin 10 jutaan kali. Enggak dapet. Enggak dapet. Kijang waktu itu kijang ge ya, 40 juta loh. Kayaknya enggak dapet kok. Mahal nih aku sambil mahal ya. Benar-benar di. Coba aja nanti lu cari mungkin mana merek ini masih ada. Coba sini, senter ini ya nih. Ini. Kayaknya gua lupa justru. Senter mereknya. Apa ya? Mungkin netizen ada yang tahu ini merek apa? Napoli mereknya kok. Napoli Palalu. Enggak, Aqua Stab. Bukan. Apa yang mereknya? Baca enggak? Apa? Aqua Stabil. Aqua Stabil iya. Coba Aqua Stabil, lu. Ya. Lu ini aja di ini sekarang masih ada enggak? Ini berapa mili ya? Nah itu gua nggak tahu, gua nggak perhatiin. Cuman dia bukan kaca bro. Ini bukan kaca. Bukan. Apa? Akrilik. Apa akrilik? Apa? Tempered. Ya kaca, tempered, tempered glass. Bukan kaca biasa maksudnya. Ini bukan kaca biasa, tempered glass. Ya tempered, tempered. Ya kan. Dia itu pompa all ini filter ini. Jangan bahas. Ini ehem. Iya ehem tahun berapa ini? Wah, udah nggak ingat. Sebelum Masehi. Udah nggak ingat. Ini juga tahun 90-an belinya. Iya zaman dulu punya lah ini, udah lama punya semua. Kuat tapi Jerman kan ya. Ya ini masih Jerman belum Cina loh. Ya, jadi nah lalu sekarang isinya ikan apa ini? Ini itu ya predator pari, lah. Pari berapa duit itu pari? Dulu sepasang 15 ya. Ini sekarang ukuran 40 cm. Ada enggak? Enggak ngitung, ada enggak? 30 juta sekarang ya kemarin kita. Ini. Ini bisa 30 juta segini. Ini gede banget nih. Ini mau dijual? Enggak lah, Bob. Kalau yang mau buat hobi-hobi buat senang-senang. Kalau yang mau dijual enggak? Enggak lah, kalau udah mau dijual ya pemerintah bosan nanti jual semua lah. Gitu ya. Sama kapur ini dijual. Akuarium enggak lah. Ah, kalau di nawar harga cocok jual enggak? Harga cocok, jual semua. Jual semua. Berapa harganya? Berapa? Nah. Nah, itu tuh Nyonya Bos deh. Nyonya Bos. Ini kan peacock ya? Ini Tamensis. Bukan peacock ya? Tamensis. Ditanya. Gede lo ini tuh. Ditanya Kobob. Ini dijual enggak nih satu set nih semuanya nih? Enggak. Enggak jual. Kata Kokot, harga cocok jual. Nyonya Bos. Oh, ini ikan apa? Tamensis. Bukannya peacock. Enggak tahu tipenya Tamensis. Jadi kan banyak genus. Peacock bass tapi Tamensis tipenya. Tapi ini gede ya? Udah gede ya sekarang ya. Gede ini, banget ini gitu. Ini 30 cm lebih. Ada nih. 30. Ini harga berapa ini? Aduh, dulu belinya kecil. Cuman gua paling seneng yang ini nih. Itu Kalberi. Emas begini warnanya. Kalberi. Yang bawah kayak ikan bandeng namanya apa tuh, Pak? Itu gua lupa namanya. Aduh, apa ya? Ini ikan apa nih? Netizen pasti tahu ini ikan apa, ketik di kolom komentar. Eh lupa nih, golden apa ya? So yang ini apa yang kayak salmon? Namanya? Salmon ban. Dorado. Mahal itu. Dulu kecil 2 juta setengahan. Sekarang kalau gede gini? Nggak tahu kok. 30 cm juga ya? Sama belida itu tuh. Wah ini belida udah lama, dulu cuma 500 ribu. Masih kecil? Kecil. Nggak tahu sekarang. Kamu bisa jadi pempek. Nah kalau arwananya? Arwana udah lama. Nggak, ini masih kualitas biasa ya. Dulu. Ini mas begini kualitas biasa? Biasa lah. Ada cacat juga dikit tuh di insang. Insangnya habis kayak dioperasi? Habis operasi. Sama si terakhir kena sama si Mike. Mike itu. Mike. Yang di Alam Sutra. Iya.
Udah, buat ini mah buat hobi aja, Bob. Iya, lu lihat nih ini nih. Ini masih asli kok. Nah, itu tadinya kaca. Oh, ini kaca. Kaca gelap dasarnya. Lu ganti. Ganti. Tapi ini masih asli ya. Enggak, ayo dibenerin. Ini semua ininya kita ganti. Ini ganti, ganti ya. Ini ganti. Ya, ini ganti. Udah ganti. Ya. Tapi ini masih asli. Asli ya, semua. Asli semua, Bob. Dia bukan besi. Ini kayak aluminium, Bob. Ini aluminium ya. Cuma kuat banget. Makanya ini pasti buatan kayak Eropa ya. Denmark loh. Denmark ya. Hmm. Cuman teknologinya masih teknologi lama. Iyalah, ya, lemnya tuh. Lebih. Tapi kuat banget, aqua stabil namanya. Aqua. Ya kalau ada yang mau bayar 200 juta satu set dijual. Enggak tahu, Bob. Oke. Okay. Itu. Ya. Karena piaraan bini tuh. Piaraan bini. Oke, jangan lupa di komen, share, like, dan subscribe karena sudah azan, kita off dulu ya. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asuk Apik. Dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di HiPet Pet Shop Kelapa Gading.